Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Lagi pemimpin gesa SPRM siasat sumber dana Muhyiddin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Buat Zahar Karsi menggesa SPRM supaya menyiasat pengerusi PN Muhyiddin Yassin berhubung sumber dana parti gabungannya. Dalam satu hantaran di Facebook, Buat berkata Muhyiddin perlu disiasat kerana didakwa membelanjakan sejumlah dana yang berlebihan di Sabah semasa PRU ke-15 yang berakhir baru-baru ini. Muhyiddin mesti disiasat di bawah AMLA. SPRM mesti siasat mana dia dapat duit sebanyak itu. Itu juga berlaku di PRU ke-15, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Gesan Puad itu dibuat susulan perkongsian video pendek bekas ahli parlimen Ketere Anwar Musa yang mendakwa Muhyiddin memperuntukkan puluhan juta ringgit ketika PRN Sabah baru-baru ini.